kekurangan yang aku punya dengan segala kelebihan yang aku punya. Gak usah mendengarkan hal-hal yang negatif dari orang lain, harus keep in mind aja apa yang kita pikirkan positif, ntar akan balik lagi kita ke positif gitu. Jadi emang harus benar-benar dari mindset. Jadi mulai dari mindset, kita harus mikirin hal positif tentang diri kita, percaya sama diri kita, sayang sama diri kita. Mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, pendek, panjang, warna kulit apapun itu harus diterima dengan baik oleh diri kita. Tapi kamu pernah ngerasa insecure gitu gak sih? Insecure? Pasti. Aku gak denial ya, namanya juga setiap manusia apapun itu pasti akan ngerasa insecure. Ngerasa iri mungkin dengan orang lain, dengan perempuan lain gitu. Tapi gimana kita harus merefleksikan ke diri kita lagi gitu. Oke, aku insecure, gak apa-apa. Mungkin apa sih yang bikin kita insecure? Kualitas apa sih dari dia yang bikin kita insecure gitu? Mungkin dari situ kita, oh dia seperti ini, bisa nggak ya mendevelop diri aku untuk menjadi lebih baik lagi. Kita untuk berdamai sendiri itu ngaco. Kalau Kak Putri sendiri masih mengalami insecure tuh dari hal apa sih? Dari banyak hal ya. Semuanya sih, kadang kalau sekarang gitu rambutnya pendek, kalau ngeliat perempuan rambutnya panjang atau gimana, oh nangis gitu, kayak pengen rambut panjang lagi gitu. Tapi kayak balik lagi, hey, you know what, rambut pendek, hal baru buat aku, so it's okay, just embrace it. Tapi untuk drama-nya untuk Cannes Film Festival sendiri itu apa sih, selain tadi kan makeup, gown, itu udah dijelasin, tapi untuk personal preparation menguruskan badan juga mungkin enggak? Enggak, sama sekali enggak. Personal preparationnya? Personalnya nggak ada sih, paling banyak meluangkan waktu sama Suri aja karena bakal pergi jauh. Kalau Ciko juga akan pergi jauh buat syuting, jadi aku kayak yaudahlah. Tadi kan sempat bilang kayak ada rasa takut, deg-degan gitu, kayak how did you deal with that? Nggak denial, terima aja. Deg-degan oke, terima gitu. Takut, ya emang takut, mau diapain lagi gitu. Cuma kayak udah jalanin aja. Thank you ya. Putri foto dulu. Boleh? Konser Coldplay, Kak. Pengen dong. Cariin dong tiketnya. Enggak dapat tiketnya ya. Enggak dapat. Teman-teman media udah sempat ke atas. Kak Putri. Oke, siap. Mantap, ngambil.